Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalin like-nya dan subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengecat ini ya, behel pos 1 dengan warna oranye. Di sini saya menggunakan epoxy gray 104. Untuk harganya sendiri di sini sekitar 35.000 ya, di tempat saya 35.000. Mungkin di tempat teman-teman lebih murah ataupun lebih mahal, mungkin lain daerah lain harga ya guys. Terlebih dahulu kita kocok guys tabungnya agar cat dan gasnya merata ya. Kita buang dulu ya, 2 semprotan 3 semprotan gitu. Langsung kita semprotkan ke media yang ingin kita cat. Seperti biasa untuk epoxy kita lakukan tipis-tipis aja ya. Ini saran dari saya buat teman-teman, jika saat penyemprotan ada binatang ataupun debu yang lengket di media yang kita cat ini, biasanya kan ada binatang biasanya gitu. Hingga saat kita ngecat ada debu ataupun abu rokok gitu ya, bagi yang rokok saya nggak tahu ya. Nah biasanya kan sering terjadi kayak gitu, biasanya saya biarkan aja guys yang lengket itu, biarkan sampai kering baru kita amplas lagi. Jangan terlalu dalam mengamplasnya, kalau takut terlalu dalam kita bisa amplas dengan air, maksudnya pakai air gitu ya, lalu tambahkan sabun biar tidak terlalu dalam makannya. Langsung setelah kering kita semprot lagi. Nah sekarang kita naik warna ya. Naik warna di sini saya menggunakan warna oranye sesuai di judul. Lakukan penyemprotan sekitar 20 ataupun 30 cm gitu. Teman-teman, biasanya saya cat 3 kali ya, 3 kali lapis. Maksudnya setelah kering, catan pertama kita semprot lagi, kering lagi, semprot lagi gitu. 3 kali kalau saya sih biasanya 3 kali. Dan ini hasilnya setelah di clear. Sudah saya clear, videonya saya potong-potong ya, biar tidak terlalu lama durasinya. Lakukan pengeliran, jangan di tempat yang panas, tempat yang teduh. Sekiranya sudah kering, barulah kita jemur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.